Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara. Hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga 20 Oktober 2024.